sama dia juga. Alhamdulillah ini saya senang gitu ya. Bisa jumpa sama bapak-bapak ini. Salah satunya boleh menjawab terhadap masalah ini ya, masalah sana. Saya juga ini jauh-jauh dari Banten, Pak. Oh, dari Banten. Iya. Dari Banten. Alhamdulillah kemarin itu dari mulai zuhur, habis zuhur sampai ke sini zuhur lagi. Kalau Banten lah jauh ya. Iya. Pertama jauh, keduanya belum tahu sininya. Jadi besarnya sekarang. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Tapi alhamdulillah saya juga ini di antar sama Kang Boni ya dari channel ini, Boni Channel Kang. Ya, Pak Haji Rahmat juga ya. Nah, ini alhamdulillah akhirnya saya bisa sampai ke sini. Ya, Pak ya. Nah, saya tadi udah lihat-lihat di semua ruangan musala ini sampai ke belakang sampingnya juga ya, Pak ya. Jadi, kalau menurut Pak Elan tadi yang masih belum dipasangnya, belum di bangunnya itu kayak semacam kamar mandi, tempat juga dulu juga ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya pagar juga ya. Pagar gitu. Rencananya mau dipagar pagar juga. Ngereyer aja ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti juga ke depannya ada rezekinya juga. Amin. Ya. Amin. Terus juga ini juga rencananya kan granitnya apa lantainya juga mau dipasang kapan, Pak Elan? Kurang lebih ya minggu depan. Minggu depan ya. Kayaknya nanti kalau untuk lantainya udah dipasangnya bisa digunakan buat sholat berjamaah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Paling di paling depan dulu dalamnya. Ya. Soalnya sebenarnya udah berani. Cepet-cepet berjamaah. Titipan rezeki ini sedekah katanya buat sholat muswatun ketanal ya. Ini titipannya dari Tuan Muhammad warga Punggol Singapura ya. Dan titipannya ini sebesar 17.500.000 rupiah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Tuhan yang di Singapura beserta keluarga dimudahkan, dilancarkan rezekinya, ditambah sama Allah rezekinya akan berlipat ganda. Amin ya Allah. Makasih ya, mungkin Pak Ustaz nanti dari Pak RT juga ya, ya. Kita doakan sekali lagi atas kebaikan Tuan Muhammad warga Punggol Singapura yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya terutama sedekah untuk pembangunan musala sana ini. Mudah-mudahan beliau di sana selalu dikasih kesehatan, panjang umur dan semakin dilimpah ruahkan lagi. Amin. Ya udah, mungkin saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih buat Kang Ubay yang jauh-jauh dari Banten. Bantennya juga jauh, ini dekat ke pelabuhan ya. Jauh. Iya, luar biasa ngantar amanah ke sini. Terima kasih dan juga buat krunya ya. Semua terbaik dari saya, sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Makin sukses ya Kang Ubay ya. Semakin sukses. Sama-sama. Nah, sekarang mah kita bikin dulu kopi buat Kang Ubay. Kopi ya. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi. Kalau saya mah hitam. Kalau air putih pun manis. Air putih pun saya yang mencurinya pasti manis ya. Oke, alhamdulillah sahabat. Untuk sore hari ini akhirnya titipan. Uang sebesar 17.500.000 rupiah yang dititipkan dari Tuan Muhammad warga Punggol Singapura sudah saya sampaikan kepada Pak Elan sebagai panitia musala uswatun hasanah di sini. Alhamdulillah kita sama-sama doakan kembali, mudah-mudahan atas kebaikan Tuan Muhammad warga Punggol Singapura atas kebaikannya mendapatkan balasan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya. Dan mohon maaf